Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Oke, kembali lagi bersama saya Rizky Satrio dalam SPL Audio Channel. Ya, sekarang di video kali ini saya akan review dari atasnya CD 75 ya, yaitu CD 100. Nah, ini yang suka pencinta sound racing atau sound balap ini ya. Untuk tweeter yang 2 inch ini sangat bandel ya. Oke, nanti kita akan tes dengan smart lab bagaimana responnya, tunggu saja. Ya, pertama-tama kita seperti biasa buka smart lab-nya, kemudian kita coba sinyal dari ping noise-nya ya. Oke, kita akan mengetahui respon dari CD 100. Find delay. Oke, kemudian saya capture. Ya, dari data yang dibaca oleh smart lab di respon CD 100 ini, frekuensi yang didapatkan dari 500 sampai support tweeternya 11,7 ya. Ini di range segini untuk tweeter sangat lebar, jarang didapatkan di Twitter-Twitter yang kecil-kecil ya. Kemudian di frekuensi 2,11 ini dia agak menurun ya. Di super Twitternya juga ini lumayan sampai 11,7. Oke, kita lihat spesifikasi dari CD 100. Ya, itulah tadi kita sudah mengetahui ya respon dari CD 100 by SPL Audio yaitu CLA. Oke, untuk di video selanjutnya kita akan review yaitu N series ya, yaitu N450 dan N850. Oke, bila Anda ingin memesan produk-produk SPL Audio atau CLA, hubungi nomor yang ada sebelah ini, kemudian menanyakan dealer-dealer yang di kota teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Rizky Satrio. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kemudian jangan lupa subscribe di SPL Audio Channel dan jangan lupa jempolnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SPL Audio Indonesia.